besar. Ada satu tokoh mu'alaf, kalau saya sebut nama daripada tuan-tuan, tuan-tuan mesti kenal. Saya jadi peserta khusus yang dia jadi penceramah. Saya panggil, soalan ni saya nak tanya kepada tuan. Saya sebut nama, saya panggil nama asal ni, saya sambung Muhammad dot. Terbeliak mata ni. Saya kata kenapa terbeliak mata ni, saya panggil Muhammad. Muhammad tu nama yang sangat baik, nama yang pertama kali dipakai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia pakai nama tu. Manusia sebelum lahir Nabi SAW tak pernah ada yang memakai nama Muhammad atau Ahmad, tak ada. Itulah kali Nabi SAW orang pertama yang memakai nama tu. Jadi saya panggil Muhammad, terbeliak mata dia, tak sujud. Eh, kamu dah Muslim, kamu seorang ringgut, tokoh ringgut, tokoh mu'alaf, kenapa kamu tak nak pakai nama Muhammad? Ni pakailah, tak pakai Muhammad, lepas tu duduk-duduk takutlah. Nak pakai nama saya takutlah. Sebab kamu beramal dengan agama Islam. Ini yang masalahnya. Nama Islam tapi tak beramal dengan ajaran Islam. Ini yang Nabi sebut. Illa subuhu. Nabi sebut ni lah dia. Tinggal nama. Memang nama Islam. Ahmad ke, Omar ke, Osman ke. Tapi tidak beramal. Kan? Selawat pun tak tahu. Ni belum suruh baca Quran ni. Kalau suruh baca Quran langsung buta huruf lah. Ini Nabi sebut antaranya. Dan apa-apa yang berkait di Islam tu tinggal nama je. Maknanya memanglah kulit tu memang ada dalam Islam, tapi tidak ada pengamalan Islam di dalam tu. Ini yang bahaya Nabi sebut ni. Kerana ia boleh mendatangkan fitnah balik kepada agama, kepada kita, kepada agama Islam itu, dan kepada kita yang menganut agama Islam. Macam tadi ya, nama dia Ahmad, tapi selawat pun tak tahu, semayang pun mungkin tak tahu. Kacau lah tuan. Lepas tu melakukan maksiat lah, minum dan sebagainya, mungkin teruk lah. Ini Nabi sebut keadaan dia. Kemudian yang keduanya Nabi kaitkan lagi, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Dan tidak ada, tidak tinggal daripada Al-Quran itu melainkan kecuali hanya tulisannya. Tulisannya. Ya, tinggal Quran itu untuk dibaca. Dibaca, ditulis. Tapi isinya tidak dipraktikkan. Pengajarannya kita gali. Kalau tak, adalah ada tadabbur kan? Tadabbur. Tak kira lah tadabbur ringkas ke, tadabbur. Satu kuliah. Kalau tadabbur ringkas itu 10 minit. Di PDRM kita buat program penguasaan Al-Quran untuk warga PDRM, untuk pegawai, untuk anggota polis, untuk orang awam, supaya mereka ni boleh membaca Al-Quran. Rugi tak boleh baca Quran, rugi. Pahala banyak baca Quran, pahala banyak yang tak guna modal duit baca Quran. Baca Quran, selawat, zikir ni tak guna modal. Kalau kita sedekah, kena keluar duit. Kalau buat haji, kena keluar duit. Kalau buat umrah, kena keluar duit. Kalau korban, kena keluar duit. Tapi benda tak keluar duit ni. Baca Quran, zikir, selawat. Baca Quran. Pahala ni, Nabi dah sebut. Satu huruf, 10 pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wala hasanah bi asyri amsalih. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, bagi dia satu kebaikan, sebaikan 10 pahala. Kita ajar, tak reti kita ajar, belajar, lepas tu belajar hukum tajwid. Sebab Quran ni dia kena baca ikut hukum tajwid, tak boleh main taram. Kalau tak, Nabi dah bagi amaran, kam min qarin yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu. Ramai orang yang baca Quran tetapi sedangkan Al-Quran itu melaknat dia balik. Baca Quran tapi Quran laknat dia balik. Quran menyumpah-nyumpah dia. Tak ada pahala juga, tak ada makna juga baca Quran gitu. Baca itu dengan